Sorry banget, bro. Itu kayak mana itu? Kukirain di tengah-tengah dulu, guys. Kukirain di tengah-tengah dulu. Ternyata enggak, guys, ya. Oke, sementara ini keunggulan sementara masih santai, ya. Seperti biasa, guys, ya. Ada sedikit gejolak-gejolak gimana gitu, bro. Tapi tak apa-apa, bro. Kamera gua anjir, kaget aku, cok. Mupe. Bentar dulu. Ini kita harus perkecil, guys. Biar pelan lah. Kaget aku, saya ternyata. Wait, kita langsung balik lagi, bro. Sementara di sini, abis ini gue butuh lawan. Wanjir, so asik. Butuh lawan. Tinggal langsung TF aja, bro. Oke, kita mulai lagi dari Epoch Pair. Oh iya, sudah berusaha untuk nge-confirm, ya. First blood. Wait. Kita lihat lagi sebentar dari Alway of Nightwing. Sendiri pun juga sudah berusaha untuk set up. Si paling butuh lawan, anjay. Ah, great. Kita lihat lagi sebentar. Oh, tembakan juga sudah dilakukan. Berusaha di confirm. Take yang cukup lumayan. Double kill. Kita sendiri berhasil untuk terculik. Kita sudah lagi dari Gans BKWK sendiri juga berusaha. Oh, satu orang yang sudah hampir untuk oh, meletup pala antum ya dari area Blendset ya. Ternyata dari Epos Perry ya berhasil untuk menculik satu dan untuk menyamakan kedudukan satu-satu ya sementara di sini ya. Aduh, suaranya aman ya, guys ya. Aman ya, guys. Aman lah, masa enggak. Harus aman. Oke, harus aman ya. Harus. Oke, jangan lupa, guys, dibantu share-share-nya. Share-share-nya ya, guys ya. Kita seru-seruan bareng ya, guys. Yo. Are kimochi. Wait, kita lihat lagi dari Epos Perry sendiri pun juga sudah mulai untuk maju. Dan kita udah lagi dari Always Angry ya. Biasanya pun juga sudah mulai untuk kecepatan cuman masih lagi. Kita lihat lagi dari kedekatan. Tembakan musuh sudah dilakukan, bukan blow lagi. Sementara Blitz juga berusaha untuk mengurung dirinya. Satu player sendiri pun agak zero XP ya. Di area sang Alisi, dari Alishan ya. Dari Alisi Yatsen. Wait, namamu kok susah kali, bro. Namanya sulit sekali untuk diingat ya. Wait, satu player sendiri sudah berusaha di confirm lagi. Sementara kita lihat lagi di area gang. WK, bang, yuhu, masih di sini, bro. Jangan lupa dibantu daftarnya, guys. Jangan lupa dibantu daftarnya, bro, ya. Wait, di Arigan, WK. Namanya, guys, kita turun itu. Ada, harus berhati-hati, bro. Tuh, malah antum ya. Hati-hati, bro. First blood. Di hari sang Gans ini berusaha untuk reward kita lagi dari World Park. Kita sudah mulai untuk menekan. Kita lihat lagi sudah dari awal takdir. Kita sudah berusaha untuk bukan take overnya dengan full. Meletup pala antum saat tackle-nya cuma dia juga langsung saja di end. Jadi posisinya agak sedikit terburuk gitu. Kita lihat circle pun juga sudah menyusut sementara di sini dia berusaha untuk maju. Satu player sendiri pun juga sudah berhasil di confirm. 3 lawan 2. Satu player dari tim Orange sendiri ya dari Alis. Oh, ternyata dia berhasil di confirm saja dari sang Valer ya. Di confirm sang Valer. Kiyomaza, nande-nande, sarangi. Wait, kita benda lagi dari Epos Valiant sendiri pun juga sudah mulai untuk maju. Dan kita benda lagi dari Alwells. Dari Alwells sendiri pun juga sudah mulai. Oh, mau ditarik mundur. Kita benda lagi dari Gun of Drag sendiri pun juga sudah berusaha untuk set up. Mas Jack, abis ini CR-an 3 ya. Gak ada liga, cok.
Dari ininya nggak ada CR-an gratisan lagi gitu dari apa? CR liga mahal, cok. Terus susah dapetinnya. Paling CR klasik tapi cuma display aja, bro ya. Bets, kita udah lagi dari Dika. Hehehehe, hati-hati. Dari Paki, Alex berusaha dengan counter lagi dari Ali Benson. Bokap goal lagi, kita udah lagi dari sang Ipol Karel. Dari Alves Angry, Dilsen ini pun sudah berusaha untuk tetap. Oh, satu banjir sudah berhasil tercuri. Kita udah lagi dari Gun WKW, kan agak sedikit membuat adunya lagi beban kali, cuy. Agak sedikit beban kali, cuy. Hati-hati. Ngelag-ngelag ya, sinyalnya lagi naik turun ya. Sinyalnya lagi naik turun, bro. Eh, satu takedownnya cukup lumayan tepat. Masih bisa bertahan lagi sementara pada sini. Agak sedikit set up, confirm aja cukup tepat lagi. Sementara sini berusaha diberikan dari Evil. Akan jadi one by one, meletuk pala antu. Meletuk. Iya, lagi ngelag, lagi sinyalnya lagi naik. Sinyalnya lagi naik, bro. Naik turun, ku tinggal turun naik terus. Ada di sini ya, keunggulan sementara 3-1. Ini dari ALC sendiri pun juga ketinggalan 2 poin nih. Mau gak mau dia harus mengejar ya. Kita lihat dulu sementara di sini. Wait. Nah, meletuk pala antum ya. Hati-hati. Dan kita dari Ipos Ferry sendiri juga sudah berhasil tersulit bagi kita dengan pokap glow cukup tepat. Kita beli lagi satu poin sendiri. Oh, dengan pokap glow cukup tepat lagi. Sementara di sini reflek dualnya cukup lumayan menjanjikan. Kita lihat dulu dari kedekatan sementara di sini. Menyisakan dengan dua player, tapi dari Blendset sendiri pun juga sudah berusaha untuk confirm. Kita beli lagi dari sang B. Dari Bis, hati-hati Bis. Dari Bin, hati-hati Bin. Hati-hati, masih bisa di Bin. Dari 731s ya, di sini ya. Bin Riza, wah tarik mundur ya. Wait, bang kenalin apa tuh? Apa yang mau dikenalin? Meletuk pala antum. Satu player yang cukup lumayan tepat sementara di sini berhasil untuk menjadikan satu langsung ditekan begitu saja. Menyisakan last man standing yang berusaha dikompromikan dua orang sekaligus. Kita pindah lagi di arena Gun WKWK. Berusaha untuk set up sementara di sini. Oh, meletuk. Bang Senpo, bang, kata-kata bucin dong. Buat apa kita ngebucin, cok? Kalau seandainya virtual, live dong. CR mah besarnya nanti, mas ya. Kita isian dulu ya, mas ya. Kita selesaikan dulu yang nyawer-nyawer, mas. Biar clear. Saset, ngono, mas ya. Pokoknya saset, ngono. Bang Senpo, ya. Itu aja, tap-tap aja, nggak kelar-kelar. Tap-tap dari awal sampai sekarang loh, nggak kelar-kelar. Sejenis makanan kah? Yo, imamin apa? Sejenis makan. Itu bang, sejenis rica-rica bang ya. Sejenis rica-rica bro. Kita udah lagi dari Indonesia. Agak pengen CR-an tapi gak mau ngetap-ngetap. Gak mau ngeser-ngeser aja. Ngepolong pun juga gak mau aja. Pengen gratisan tapi itunya harus elit. Indonesia number one. This is it, real. Aduh, apa itu? Haha, Ipin, Upin dan Ipin gak gede-gede. Kak Ros, aku pengen pahai Kak Ros. Puas kok ya. Wes, kita pindah lagi dari sini di area Ben Riza ya. Masa Ipin terus, janganlah, lututnya kropos nanti. Meletuk pala. Ini jaringan gua kenapa ya, naik lagi. Tuh, antam masih bisa terdeteksi, nggak bisa lagi. Ternyata dari Ipon Ferry sendiri pun memilih untuk mengurung diri untuk menambah XP. Dan satu player sendiri berhasil terculik. Kita mendapat lagi dari ALC sendiri pun kehilangan satu man powernya. Dan kita lihat lagi dari area Blender saya juga sudah berusaha tekan. Meletuk pala antum. Satu player sendiri pun juga sudah tumbang. Dan ternyata di sini ada backup support dari Gun WKWK.
berhasil untuk maintain satu play dan berhasil untuk ngerevive. Satu play sendiri pun berusaha untuk ngerevive lagi dari sang Epos Perry. Yang terjadi 2 lawan 2. Dari sang Epos Perry kemudian betul sudah memiliki resort lagi ya. Oh. Masih ada 4 medkit. Ini masih ada kesempatan lagi ya. Kita melihat dia, oh circle menyusul. Kita berusaha diberikan kompromnya. Satu takedown yang cuma menjanjikan. Tiga adalah man. Dia regard WK-WK cuuuuh. Kesalahan yang harus dilakukan. Gue masih heran cara dapetin CR Liga gimana mas. Wah, kamu masih heran ya? Gue aja juga bingung kok kenapa gitu loh. Masih bisa gitu loh. Bingung aku. Aku agak sedikit susah ini. Kenapa gitu loh. Bisa gitu. Guys, intinya kayak satu guys. Kalau seandainya kamu datang ke sini, jangan lupa ya nge-click dulu ya guys ya. 7% kita hidup 93% kita nge-click ya. Aduh. Perbanyak makan untuk biar kuat nge-click-nya ya guys ya. Let's kita udah lagi dari Epos Perry dari Always Angry. Sementara pada sini yang pop up noise ke tempat lain sama sini dari God of Drugs. Hati-hati dari God of Drugs. Oh, pokok-pokok lagi, tidak lagi dari sang Jika, hehe. Dari Dika dan kawan-kawan dari ALS ini agak sedikit membuat kesalahan elementarnya tadi ya. Membuat kesalahan yang cukup fatal. Seharusnya dia berhasil untuk menyelamatkan kedudukan. Ternyata dia berhasil membuat kesalahan yang tidak harus dilakukan. Dan itu dimanfaatkan semaksimal mungkin dari tim Valer. Valer ya. Aduh, sangat-sangat disayangkan. Bahkan drag jokes, aduh. Aku paling susah untuk memberikan kata-kata drag joke. Aku tuh masih polos, cuy. Aku masih polos. Let's kita lihat lagi setelah ini dari Benz. Reza juga sudah berusaha untuk menjokat Simon ya. Seven Envy. Seven Answer dari Seven Three Ones ya. Di posisi dia juga berusaha untuk menggunung medkitnya. Kita lihat lagi setelah sini dari Alwes. Ini sudah berhasil untuk menekan. Dan kita lihat lagi dari Jika berhasil untuk mencuri satu player langsung di kompromi saja. Meletup Balantum, hati-hati. Berhasilkah dia akan menyamakan kedudukan atau berhasil untuk mengejar ketertinggalannya? Kalau saat ini dia gak berhasil mengejar, ini akan sedikit gak worth it banget untuk tim tim ALC itu sendiri dari Alice ya. Moga aja itu. Wait. Tembakan pun juga sudah dilakukan setelah diberikan kompromnya. Pokap Glow cukup tepat lagi, harus berhati-hati. Circle menyusut. Meletuk malah Antum. Meletuk, meledak. Kita lagi. Oh, dia meledak sama-sama meletuk. Oh, kesalahan yang baru dilakukan, bro. Ini kenapa ini jaringannya, cuk? Bentar dulu, cuk. Jaringannya kok naik-naik turun, ya? Ku tinggal turun naik terus. Polos suka ngiclik anjay. Aku masih polos beneran cuy, serius cuy. Masih polos aku nih. Lag-lag banget mas cek, iya yang lag-lag kamu di left. Tapi aku di ininya aman. Ntar diperbaiki ya. Gue harus nurunin bitrate dulu guys. Kalau aku nurunin bitrate, kamu pasti nanti agak burem-burem gimana gitu kan. Kamu nanti nontonnya pasti agak burem-burem guys. Bitrate-nya aja aku naikkan ke 3000 ya guys ya. Ini tuh cukup lumayan berani kalau seandainya aku naikkan bitrate 3000 ya. Wait, tap-tapnya sulit sekali guys, tapi pengen share-an guys. Ku tinggal naik lagi ya, bro. Oke, kita ada lagi dari Nandika, hehehe. Alicia, sementara berdiri juga sudah berusaha untuk set up. Tembakan pun juga sudah dilakukan, harus berhati-hati, bro. Bins, hati-hati, Bins. Dari Dika, dari Fahmi ALC sendiri pun juga sudah berusaha untuk setup. Kita lihat lagi dari Epos Perry. Dari Epos Perry sendiri pun sudah berusaha untuk menahan kejenaan. Dapat berlaku satu play sendiri berhasil di kontrol. Tekan lagi, gak berhasil. Hati-hati satu one shotnya.
meletuk pala antum, meledak. Utang duit ke negara lain itu duitnya buat apa? Ya mana aku tahu, tanyakan sama inilah anjir. Jangan bawa, gua bilangin cowok, jangan bawa bawa politik ke sini ya. Cukup kamu aja yang tahu ya. Pengetahuan itu penting, tapi enggak perlu gitu ya. Enggak asik itu, cowok. Kalau udah bawa ini, cowok. Itu urusan dia ya. Urusan kita itu apa? Urusan kita udah lihat aja kinerjanya. Oh, well. Dari job, thank you banget job. Wait. Kita udah lagi dari Fahmi ALC sendiri pun juga sudah. Oh, taunting dulu dari Ipos Pero ya di sini dan kawan-kawan. Nah. Itu dari Salonil, itu banyak ngeluh kali itu. Hidupmu kebanyakan ngeluhnya ya. Wait. Kita lihat lagi, orang tap-tapnya juga kelar-kelar ya, cok. Share, cok, bantu share, follow-follow, cok ya. Ini kebanyakan orang manja atau gimana ini? Pantun, mas, cek, hari ini gue gak punya pantun. Itu CR apa? CR klasik, guys. CR klasik. Wait. Ini pun agak sedikit, oh sama-sama nahan ya. Sama-sama nahan karena dari tim Orange dari tim Biru sendiri atau dari Sang Valer sendiri pun butuh satu kemenangan lagi guys ketimbang dari tim Orange ALC itu sendiri ya. Dikasih 2 poin saja lo, Cok. Box banget, Cok. Wait. Hati-hati, Bro. Tarik sejenak sementara dari sini. Oke, dari Godrak sendiri pun berusaha untuk memilih untuk mengawali kontes ya. Dia berusaha untuk menyelidap dan ternyata membuat kesalahan elementer yang dilakukan. Kita berlagi dari Ipos Perry sendiri pun juga sudah berusaha untuk cover up. Circle menyusut, acara berlaku. Oh, meletup pala antum. Yes, kita lihat lagi sebentar sini. Diari Valir sendiri pun juga menyisakan satu player saja. Berarti kalau untuk di kelas, Pokabro juga tepat memberikan. Oh, satu tentacle yang cukup lumayan menjanjikan. Oh, meletup pala antum. Oh. Ara. Ntar TC, enggak guys. Solo-solo aja bisa kok, solo-solo aja bisa. 1.2 koma will win trick. Elit semua, anjay. Ada. Kok gue jadi botak, aduh. Kok jadi unyu gini ya, anjir kayak sukro aku, cok. Habis ini mah apa-apa, habis ini nyelesaikan misi. Tap-tap 10k aja gak kelar-kelar lo, yakin dari awal sampai sekarang lo. Berapa jam, cok? Anjay, 30 menit gak kelar-kelar. Wait, kita lihat lagi sini dari Sang Pierre Rizal sendiri pun ya. Room dibuat aja nanti aku masuk. Maaf bentar ya, bermuda ya. Room dibuat aja nanti aku masuk ya. Dan mana macet dia lagi ngecas. Wait, kita lihat lagi dari Benz. Ada juga dari Ipos Perry sendiri pun juga sudah mulai untuk masuk. Kita lihat lagi dari Sang Always Angry. Ada juga dari Sang God of Dark berusaha untuk menekan. Kita lihat lagi dari Gang Gens. Dari Gang GKWK. Oh, satu take satu hardshot yang cukup lumayan menjanjikan. Tapi dari Blender sudah ada backup support sementara dari Ipos Perry berusaha untuk follow up. Jump shot yang cukup tepat dari Sang Giga. Hei, menekan dua player ya. Dan dia berusaha untuk revive lagi ya. Letuk pala. Ah, hati-hati bro. Hati-hati bro. Oh, di sini dengan Power Bro cuma lagi kita berada lagi sebentar dari Ipos Perry dan dari Ipos Perry pun nungging dari Valir. Ini juga berhasil untuk terculik 3 player yang mungkin ada last man standing. Dan kita berada lagi sebentar sini dari Benz. Benz mana Benz? Meletuk Benz. Triple kill. Lal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 
Klasik aja, deng. Orang kok gak jelas. Split pelan kali jadi orang. Oke, sementara di sini keunggulan 6-4 ya.
keunggulan 6-4 ya guys ya di sini. Apakah dari tim apa dari Jawa dari Ben Riza ya dan kawan-kawan sendiri pun juga sudah mulai untuk masuk berhasil ke comeback dari Ipos Paris City. Ini cukup lumayan, udah mulai jumawan ini. Kalau seandainya kita udah unggul banyak itu biasanya tuh agak sedikit jumawan guys. Atau hanya skenario kan? Ini main skenario atau gimana? Wait, kita lihat dulu bro. Apakah ALC akan comeback? Kayaknya sih ya. Wait. Tenang. Kita lihat dulu sebentar sini dari 3. Dari 3. Hehehe, tarik mundur kena. Hati-hati. Gas, apa itu dari Puput? Langsung aja, Put. Kita menyelesaikan satu match lagi ya yang nyawer ya. Dia milih burung diri ya, guys ya. Ini dia kebanyakan ngetrol, kebanyakan nutup anjir. Dia nahan ini jadinya. Caranya tadi dia tuh menang tuh gak jadi menang. Kalau mainnya di sini agak sedikit nahan. Ini kayak panas di awal aja. Malah jadi di ini malah agak sedikit nahan ya. First blood. Yes, meledak gak sih? Batuk gak sih? Satu tedone yang hampir gajah. Kita jalan-jalan sini dari Ipon Perry sendiri berusaha ke Kaufram. Yes, meledak kan pala kan. Comeback. Oke. Okay. Satu player sendiri berusaha kita mendalang kita di sini 2 lawan 1. Satu player double kill. Jadi bakal sedikit akan comeback ya. Tapi malah ketiduran aku anjay. Kagak mah besar bang, nanti mah besar ya guys, nanti mah besar ya. Jangan lupa dibantu follow, di tap di share ya guys ya. Dibantu tetap di follow di share dulu ya guys. Tapi sebelum itu kita menyelesaikan dulu ya guys. Menyelesaikan yang nyawer dulu ya guys ya. Menyelesaikan yang nyawer dulu ya. Diingat-ingat ya, jangan ini lagi ya. Oke. Okay. Yo, yo. Aduh, meletak ya pala ya. Pinjak batang leher semua ya. WA aku lagi ku matiin ya, WA aku lagi ngecas aku. Baterainya habis parah. Kalau enggak ku matiin ini nanti apa lama kasnya. Oke, kita lihat lagi dari Alves. Bebep gua ada di sini enggak sih? Bebep gua, cok. Dia nonton enggak sih? Yang merasa punya bebep ya, yang merasa punya bebep. Kalau di comeback gua ketawa, yakin gua ketawa guling-guling, cok, yakin. Dari 6-2 masa sampai 5-6. Kan kocak. Besok di pos ya, langsung di pos, gak usah nunggu besok ya. Langsung di pos, gak perlu nunggu besok. Dari Gan WK, hati-hati Gan WK. Kita menyelesaikan habis ini, kita menyelesaikan satu lagi ya. Satu donate dulu ya. Assalamualaikum, semangat saya baru nyampe aku. Layah-layah sih, wanjay. Mau layah-layah apa dilayah-layah ini? Kenapa botak manjek? Biasa guys, ini mengirit sampo ya. Kau tahu Upin Ipin? Nah, Upin Upin tuh gak gede-gede sampai sekarang gara-gara botak anjir. Makanya gue pengen botak terus biar awet jadi anak kecil terus, cok. Habis ini langsung mah besar. Habis ini kita menyelesaikan dulu ya. Ini kalau di comeback gue ketawa anjir, yakin kalau di comeback ketawa gue. Wes, kita lihat lagi sebentar di sini di Ariza, di Ari tim 2 ya, di berusaha untuk nge-cover. Letupan yang cukup lumayan menjanjikan sementara pada sini harus berhati-hati. Wes. Kita lagi. Ah! Satu kesalahan yang harus dilakukan bisa ada last man standing-nya berusaha di-cover lagi apakah dari tim dari ALC. Oh, satu tendo yang cukup lumayan menjanjikan. Kita udah lagi dari Bin. Congratulations di Ariza Valir ya. Ternyata agak sedikit dimain-mainin gitu ya bro ya. Agak sedikit dimain-mainin ya. Lah katanya langsung mah besar tuh. Lah suka-suka gua anjir. Langsung mah besar. Dari tadi emang gua ngomong mah besar. Aduh bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.